Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, ini teman-teman saya mau petik lemon. Nah, ikuti keseruannya ya. Oke teman-teman, ini ada lemon yang sudah sedikit kuning. Nah, ini saya mau ambil ya, saya petik. Oh, ini pasti rasanya asam sekali ini. Mantap. Aduh, ada durinya. Was. Ada durinya, teman-teman. Kita harus hati-hati. Oh. Ih, mantap. Wih, jumbo ini. Wah, gede ya. Jumbo ini, teman-teman, lemonnya. Oke, kita mau cari lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mau lihat lagi di sini ada lemon. Wah, ini lemonnya. Tapi ini masih hijau sekali, teman-teman, walaupun ini sudah jumbo. Masih hijau. Kita mau cek lagi ya teman-teman. Mungkin ada yang sudah kuning. Oke teman-teman. Ini ada laba-laba besar. Ini laba-labanya. Waduh, dia bergerak. Ini sudah jumbo, tapi masih belum kuning. Kita mau cek di dalam. Wah, ada yang sedikit kuning. Kita mau ambil. Oh, ini teman-teman. Warnanya sudah sedikit kuning ya. Ini mau kita petik. Oke. Hati-hati ini petiknya karena ada durinya. Oh, mantap teman-teman. Oke. Nah, teman-teman, yang pertama tadi segini ya ukurannya, jumbo. Yang kedua segini. Dalam satu pohon itu ada yang ukurannya jumbo, buahnya ada juga yang kecil. Jadi nggak semua jumbo-jumbo dan nggak semua juga kecil-kecil. Oke, mantap, sudah dapat dua. Oke teman-teman, di sini ada pohon durian ya. Oh, ketetesan air. Nah, karena ini habis hujan teman-teman, jadi pohon-pohonnya ini ada airnya. Ini pohon durian teman-teman. Nah, tinggi ya, lumayan ya. Kemungkinan tahun depan ini sudah mengeluarkan buah teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga ada pohon salak ya. Ini salaknya lumayan sudah besar-besar ini. Wih, ini siap panen ini sepertinya. Coba kita mau lihat-lihat ya di pohon salak yang lain, apakah buah-buahnya juga sudah besar-besar dan ready untuk dipanen. Nah, ini teman-teman. Nah, ini sudah besar-besar ya. Wih, warnanya cantik sekali salaknya. Wih, mantap teman-teman. Ini saking beratnya buahnya. Jadi di sangga ya, menggunakan tali rafia. Coba kita cek lagi yang lain. Nah, oke teman-teman, kita mau cek yang lain apakah ada. Oh, ada teman-teman di situ. Wah, di balik dari bambu ini ada. Ada lagi yang jumbo-jumbo teman-teman. Oke teman-teman, kita mau ambil ya salak yang ini. Wow, mantep. Salak ini cantik sekali ini warnanya. Weh, mantep. Nah, ini teman-teman hasil dari panen salak ya. Oke, tadi mana itu apa namanya lemonnya. Oh, nah ini lemonnya ada di tengah-tengah. Oke, ini lemon, ada salak, ada lemon. Oke, kita mau cari yang lain yang bisa dipanen. Oh, teman-teman, di situ ada salak lagi, teman-teman.
Oh, banyak ya. Di kebun ini sangat banyak sekali pohon salaknya. Nih, saya lihatkan pohon salaknya. Banyak, teman-teman. Nah. Oke. Banyak sekali, full dengan pohon salak. Oke, teman-teman. Ini. Mantap. Ini sengaja ini disangga seperti ini karena buahnya itu yang besar. Nih. Nih. Tangkainya, teman-teman. Oke, kalau nggak disangga ini bisa-bisa dia itu jatuh-jatuh ke bawah karena nggak kuat menyangga buahnya. Sangganya ini menggunakan tali rafia, teman-teman. Yuk kita lihat lagi. Di sana masih banyak salak-salak yang lain. Oh, ini teman-teman, yang ini sudah tuh ya. Sudah kelihatan kayak meletek-meletek gitu, buka-buka buahnya. Nih. Nah, jadi ini teman-teman, ini adalah ini tangkainya itu seperti ini, teman-teman. Nah, dengan buahnya yang seperti ini. Jadi kalau tidak disangga, ini disangga seperti ini. Seperti ini tali rafia. Wah, bisa ambrol ke bawah. Ini aja udah disangga masih ada ini yang jatuh-jatuh di bawah, teman-teman. Weh. Oke. Nah, ini teman-teman, ini tidak disangga. Ya, ini tidak disangga, tapi ini kuat ini sepertinya. Ini teman-teman. Jumbo pol. Tapi ini ada beberapa yang buahnya ini sudah kulitnya buka-buka seperti ini ya. Ini teman-teman. Oke, kita lihat yang lain. Nah, ini teman-teman, ini adalah pohon duku. Oke, siapa yang tahu duku di sini? Oh, duku itu seperti langsep tapi rasanya manis, teman-teman. Oke, teman-teman, kita mau cek ya yang ada buahnya. Oke, teman-teman, kita mau cek buahnya. Oke, nah itu teman-teman, yang hijau-hijau itu, yang masih kecil-kecil, itu adalah buah duku, teman-teman. Itu masih kecil. Sekitar 3 bulan lagi ini sudah bisa dipanen. Nggak sabar ya nunggu 3 bulan lagi untuk panen duku. Wah, pasti rasanya manis sekali, teman-teman. Teman-teman, sebelum kita pulang, ini kita ketemu salak yang super-super seger-seger. Besar-besar. Wah, mantep ini, teman-teman. Nah, ini juga sudah ready untuk dipanen ya. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini mau ambil beberapa cabai yang sudah ready untuk dipanen. Ini warnanya sudah seperti ini. Mau ambil ya. Oke, kita mau ambil lagi yang di sebelah sini. Ini kalau yang ini masih hijau-hijau ya, teman-teman ya. Oke. Ini seger-seger, teman-teman, karena baru saja hujan. Oh, mantap. Ini untuk di buat sambal atau dibuat apapun, mau mantep ini, teman-teman. Oke, teman-teman, ini lagi. Wih, mantep. Mantep lagi. Ini juga sudah bisa nih dibuat sambal. Wih, mantep, teman-teman. Kita mau ambil lagi ya sebelah sini. Enak, teman-teman, kalau di desa. Di desa itu enak, teman-teman. Kalau mau ambil cabai, nggak usah ke pasar. Nggak usah beli di pasar. Kenaan durinya lemon ini. Ambil langsung di kebun. Petik cabai sendiri. Mantep, Pol. Lumayan ini. Kita mau ambil lagi. Seger-seger ini, teman-teman, karena
baru selesai hujan. Oke. Di sebelah sini ada lagi. Mantap. Lumayan. Oke, kita mau ambil lagi yang sebelah sini. Ini yang hijau-hijau tuh masih banyak, teman-teman. Ini bisa kita panen nanti kalau sudah merah-merah. Nih. Mantep, mantep, Pol. Weh. Oke, nih lihat teman-teman. Weh, mantap. Oh, yang di situ juga masih ada. Coba, coba, coba. Aku mau ambil yang sebelah sini. Sebelah sini ada, teman-teman. Nih. Tuh, merah ini. Merah, mantap. Merah merona. Weh. Lumayan segini. Mantap, Pol. Oke, teman-teman. Ini hasil petik cabe barusan, lalu yang ini hasil petik salak ya di kebun belakang rumah. Kemudian ini nih tadi kita ke pohon lemon ya, kita petik lemon di belakang rumah. Mantap teman-teman. Ini hasil panen hari ini. Weh, mantap sekali. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video hari ini. Jangan lupa subscribe. Thank you teman-teman. See you next my video. Dadah.